pasang kasih Kosu William dan pacarnya pergi ke Alaska untuk berlibur. Mereka merekam seluruh perjalanan mereka sebagai kenang-kenangan. Suatu hari, mereka berencana untuk pergi memanjat gunung. Sampainya di pinggir danau di daerah pertengahan pegunungan, mereka melihat sebuah danau yang kelihatannya sudah membeku dan memilih untuk berhenti sebentar. Saat itu, Corey berpikir bahwa danau itu adalah tempat yang pas untuk memainkan permainan semasa kecilnya, yaitu memantulkan batu di atas air. Tetapi, alangkah terkejutnya mereka karena secara tak sengaja, pada saat batu itu dilempar ke atas danau, timbul suara seperti efek laser pada film-film. Hal itu membuat mereka berdua terkesima akan apa yang baru saja mereka dengar. Corey seperti seorang anak kecil yang penasaran hendak mengambil batu dan melemparkannya ke arah danau. Wow. Dia sama sekali tak menyangka lemparan itu menimbulkan suara bagaikan kicauan burung, juga terdengar bagaikan sound effect film. Sungguh tak disangka dan mengejutkan. Bagaimana pendapat kalian? Wow.